Halo guys, jumpa lagi di channel ini, masih seputar Liga Champions tahun 2022-2023. Tetap stay tune di channel ini untuk update beritanya. Oke, let's check it out. Prediksi Manchester City vs Real Madrid 18 Mei 2023. City akan menjamu Madrid di Etihad Stadium pada leg kedua semifinal Liga Champions 2022-2023. Pertandingannya akan dijadwalkan dan tayang langsung di SCTV dan video pada hari Kamis 18 Mei 2023 jam 2 waktu Indonesia bagian barat. Hasil imbang pada leg pertama di Spanyol membuat peluang masing-masing tim masih cukup terbuka. Namun Manchester City sepertinya bakal lebih difavoritkan daripada sang juara bertahan. Leg pertama di Santiago Bernabeu berkesudahan imbang 1-1. Madrid memimpin lewat gol Vinicius Junior dari luar kotak penalti di menit 36. Tetapi City membalasnya dengan tembakan roket Kevin De Bruyne yang menembus gawang Thibaut Courtois di menit 67. Dari segi permainan, Manchester City dibilang pantas menang. Pasalnya, mereka main tandang, pasukan Josep Guardiola menciptakan peluang lebih banyak daripada tuan rumah. Pasukan Guardiola menciptakan peluang lebihnya daripada tuan rumah. Madrid sukses meredam mesin gol City. Erling Haaland berkat penampilan sulit dan namun Ancelotti gagal memaksimalkan laga di kandang itu untuk meraih kemenangan. Ganti pertandang ke Etihad. Setelah baru saja menang tipis 1-0 atas Getafe di La Liga, Karim Benzema dan kawan-kawan dihadapkan pada ancaman yang cukup mengerikan. Pasalnya City tak terkalahkan dalam 22 laga terakhir mereka. Manchester City juga begitu percaya diri usai menang telak atas Everton 3-0 lewat gol Gundogan 2 dan 1 gol Erling Haaland. Di Premier League akhir pekan kemarin yang membuat mereka kini semakin dekat dengan gelar juara. Selain itu, Manchester City juga memiliki rekor kandang yang menakutkan di Liga Champions musim ini. 5 kemenangan dari 5 laga, di mana mereka mencetak total 20 gol dan hanya kemasukan 2. Dengan tim seperti Sevilla dan Munchen yang sudah menjadi korbannya, City layak tertutupi. Jadi, mampukah Guardiola membawa City menyingkirkan sang juara bertahan, membawa tim ini ke final keduanya dan menghadapi salah satu dari AC Milan atau Inter Milan di partai pemungkas? Kita saksikan.